Best Restaurant. Okay, you can go to these places. Hi Fun, play the music. Okay, play your favorite music. Enjoy. Hi Fun, play the game. Game started. Have fun. Pertama, eksterior. Pada sisi eksterior, bodi mobil Hi-Fun memiliki desain aerodinamis dengan gaya agresif dan sporty. Hi-Fun terlihat semakin sporty dan milenial dengan disematkannya pelek 20 inci. Kendaraan konsep ini dibekali dengan pintu otomatis, sliding door motion. Walaupun didesain tanpa handle, namun pintu dapat dibuka melalui sensor dan face recognition atau sensor wajah. 2. Interior. Dengan menggunakan platform DNGA, Hi-Fun ini sudah full connected dengan gadget. Ini memungkinkan pengguna untuk menyalakan atau mematikan mesin, AC, dan membuka jendela melalui smartphone saja. Daihatsu Hi-Fun juga diakomodir fitur voice command. Sayangnya, Daihatsu masih kalah langkah dari Wuling yang memiliki voice command lebih dulu. Dengan adanya fitur voice command dan new smart assist ini, konsep Daihatsu Hi-Fun memberikan kemudahan dan keamanan pada pengguna dalam menggunakan mobil ini sehari-hari. Sayangnya, untuk sektor mesin hybridnya, Daihatsu belum memberikan penjelasan lebih lanjut. Dan mengenai kapan mobil ini diproduksi masih belum jelas. Mari kita tunggu saja kabar selanjutnya dari Astra Daihatsu. Cukup sekian video kali ini kawan-kawan mengenai ulasan dari mobil konsep Daihatsu Hi-Fun ini. Semoga infonya berguna dan bermanfaat buat kalian. Jika ada kritik, saran, dan pendapat, CA Channel tunggu di kolom komentar ya. Terima kasih.